Katana Man adalah seorang hybrid yang bergabung dengan Katana Devil. Kakeknya adalah seorang bos Yakuza yang dahulu dibunuh Denji waktu awal ia menjadi Chainsaw Man. Kemunculannya cukup merepotkan pasukan Divisi 4 hingga membuat Himeno harus tewas. Namun setelah Denji dan Power berlatih keras bersama Kishibe, Denji akhirnya berhasil mengalahkan penjahat tersebut dalam penyerbuannya ke markas Katana Man. Sementara Sawatari yang menjadi partner krimnya memilih untuk bunuh diri. Saat Aki melihat Denji berhasil meringkus Katana Man, kedua orang itu langsung membuat pelajaran dengan menendang biji Katana Man berulang kali secara bergantian.